Ngeri banget nih, seorang pria asal Australia digigit sama buaya saat lagi memancing di sungai. Jadi awalnya pria topi kuning ini mengajak temannya untuk memancing di sungai. Tapi gak lama kemudian, tiba-tiba ada seekor buaya yang datang dan langsung menjatuhkan perahu mereka. Si pria topi kuning ini berhasil keluar dari kapal, sedangkan temannya itu tertimpa sama kapal yang mereka naiki. Saat pria ini mengangkat perahunya, ternyata temannya itu sudah meninggal karena tenggelam. Pria topi kuning ini lalu berenang ke tepian karena dia dikejar sama 5 ekor buaya. Untung saja pria ini berani melawan buaya-buaya itu menggunakan tang dan juga petasan. Sampai akhirnya 3 jam kemudian ada pertolongan dari nelayan dan pria ini pun berhasil diselamatkan. By the way, yang mau masuk surga, aminkan dengan like dan subscribe, terus komen amin.